tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia gila dan tak ada kompromi. Media Malaysia, Astro Arena menyebut pemain Timnas Indonesia bisa tampil bagus sejak Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sesi Maret dengan kemenangan. Satu hal yang disoroti oleh media Malaysia adalah postur pemain Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia dengan rata-rata tinggi badan yang kerap kalah dari negara-negara lain. Kemenangan meyakinkan lawan Vietnam jadi buktinya. Kedua pembawa acara juga menyampaikan pujian soal penampilan Timnas Indonesia yang tetap berani meskipun menghadapi lawan dengan level di atas. Contohnya saat melawan Irak. Saat bermain melawan Irak, bola tetap di bawah, Indonesia menyerang meski tidak ada striker yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi pemain belakang, Justin Hubner, Sandy Walsh, Jordi Amat.